Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kampung Sungai, Kampung Sabah Bernam, kampung mak saya lah. So hari ini saya nak buat apa ni? Ha, kita nak berkebun buat plastik tu. Nak buat plastik tu lah, buat plastik tu. Dan ingat ni bukan nak buat. Dan ingat kita ni bawa apa tu, ya. Kita cuti ni kita kena tolong ibu bapa berkebun macam biasa. Kita kemas rumah, kita berkebun semualah. Apa-apa yang bermanfaat dan benda-benda yang tolong-tolong satulah. Mama. Okay, jom kita pergi ke luar bas. Di dekat kampung kita ni ada orang datang. Kawan apa tu? Om saya ni. Saya nak potong kebun dekat tepi rumah tu pun. Pokok ni tak. Okay guys, ni dah pokok ni. Kuek. Taman nenek saya. Taman nenek mak saya. Taman nenek saya. Ini sahabat rumput sikit. Nak bagi cantik. Nak bagi nampak dia cantik lah. Ini nampak pasu belakang, ya Allah. Kumpul lagi lah. Wow. Kebun. Terbakar-bakar sampah. Okay. Rumah kita di belakang saja macam ni. Sekarang ni dulu ada rumah kat sini, dah roboh. Ada nenek tu. Dia berusia 92 tahun dulu. Dia nenek kebayan. Macam nenek kebayan lah. So, di sini ada sebenarnya ada rumah. Ni rumah saya. Ni rumah nenek saya. Tapi rumah nenek saya ni ada rumah lagi. Tapi rumah ni kosong sebab dia telah dirobohkan sejak dulu lagi. Rumah ni sudah dirobohkan. So, bahaya sikit sebab nampak ada kayu. Ada paku tu. Aku kalau jalan memang bahaya. Di sini ada roboh dah dari dulu lagi. Tahu hari tu baru bergotor yang kat sini. Tapi kita tak sempat nak buat video sebab dah malam. Di sini halaman rumah kita. Siapa simpan? Ada orang simpan. Tak tahu lah. Macam roket. Tengok lah. Banyak. Satu kotak dia beli. Tapi tak tahu dari dulu. Tapi sekarang dah bulan Zulhijjah dah kot. Tak bulan. Dah tak raya dah ni. Dah habis raya dah pun. Tapi ada lagi lah. Itulah. Inilah macam roket dia. Ha, banyak kot. Tengok. Macam roket yang besar. Semua pasal yang ni semua besar. Banyak dah ni. Banyak. Saya pun malam ni saya nak buat konten lah, nak main. Malam ni. Sebab saya nak balik kampung lagi. Tapi kampung lagi satu. Kampung belah mak saya lah. Ayah saya punya kampung. Saya panggil.
Nanti saya beli dekat Perak pula. Ya. Orang tu tengah buat apa? Sabun. Mungkin kita tengok di sini. Saya nak berkebun. Berkebun tepi rumah. Berkebun tepi rumah. Tajuk berkebun tepi rumah. Kita bersihkan tepi rumah ni macam landscape budget tu selalu ada dekat TV. Landscape budget. Dia selalu buat lah. Dia hontakkan semua ni. Dia pakai dengan barang Mr. DIY. Barang DIY. Mr. DIY. Dia pakai basikal, dia pakai kayu, dia belah-belah. Ni tengoklah. Ni lah dia. Jalan ke rumah saya. Hah? Nah. Sekarang kita nak tolong ni cabut-cabut pokok ni. Cabut rumput ni. Siapa nak rekod ni? Ni dia. Pada dia buka ni tadi. Oh sikit sebab bau nak mulia. Mereka tolong buka ni. Tolong rekod. Kalau rekod akhir okay, tak? Tanaman rumah. Sekarang kita nak cari sarung tangan. Ada ke tak? Saya nak cari sarung tangan. Okay, baik. So tak ada sarung tangan. Dah simpan pula. Sebenarnya sekarang kita nak sekarang kita nak cabut rumput. Tolong pegang boleh? Nak mereka. Jom. Okay, sekarang kita nak cabut pokok ni. Banyak. Pelan-pelan cabut ni pokoknya, ayuk. Cabut. Pelan-pelan. Kita beli tanam lagi. Dia tanam aja dia. Okey. Sekarang ni kita nak cabut pokok belah sini pula. Ya. Ke sini. Kita sini dulu. Kita akan cari daun yang kering ni ke pokok untuk kita buat bakar-bakar kan. So sampai situ sajalah video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat lah. So apa-apa kita jumpa lagi pada vlog yang lain. So wabillahi hidayah wal taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, bye-bye semua. Selamat malam.